Profil Vicky Naki, YouTuber yang diajak nikah oleh Dayana Kazakhstan. Belum lama ini, YouTuber Vicky Naki kembali menjadi sorotan publik. Dirinya disorot usai diajak menikah oleh Dayana Kazakhstan, seorang gadis cantik asal Astana, Kazakhstan. Hal ini terungkap lewat video di kanal YouTube Vicky Naki. Dalam video tersebut, Dayana dan seorang temannya, Deriga, terpukau dengan paras Vicky yang tampan. Mereka juga mengagumi kemampuan Vicky dalam berbahasa Rusia, Inggris, dan Spanyol. Di tengah pembicaraan, Dayana mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Gadis berusia 18 tahun itu mengaku ingin menikahi Vicky dan membawa kabur YouTuber tersebut ke negara asalnya, Kazakhstan. Tak butuh waktu lama, Vicky langsung mengiyakan ajakan Dayana sambil memberikan persyaratan. Dia mengatakan bahwa Dayana harus menetap di Indonesia jika ingin menikah dengannya. Vicky Naki merupakan seorang YouTuber asal Pekanbaru Riau. Dia dikenal dengan keahliannya dalam berbahasa asing. Penasaran dengan sosoknya? Simak profil Vicky Naki berikut ini. Vicky Naki atau yang akrab disapa Vicky, lahir di Pekalongan pada 24 Juli 2000. Remaja bernama lengkap Muhammad Vicky Ayatullah ini merupakan seorang mahasiswa, YouTuber, sekaligus konten kreator. Vicky dikenal dengan kepiawaiannya dalam berbahasa asing, mulai dari bahasa Inggris, Rusia, Prancis, hingga Rumania. Selain itu, remaja berusia 20 tahun tersebut juga sedikit memahami bahasa Mandarin dan Jerman. Kemampuan Vicky dalam berbahasa rupanya didapatkan dengan cara otodidak. Melalui video di YouTube, ia mengaku bahwa dirinya belajar sendiri di rumah melalui video di YouTube. Awalnya, Vicky tertarik dengan bahasa Rumania dan Rusia. Dirinya pun mulai mempelajari huruf, ejaan, hingga pengucapan kalimat bahasa tersebut lewat YouTube. Tak hanya itu, ia juga mengaku sering mempraktekkan kedua bahasa itu dengan diri sendiri. Setelah belajar sendiri, Vicky mulai mempraktekkan kemampuan bahasanya dengan orang asing di Ome TV agar dirinya semakin fasih. Untuk saat ini, Vicky mengaku ingin fokus dengan konten berbahasa asing di Ome TV. Namun, tidak menutup kemungkinan jika dirinya akan menyajikan konten lain di masa mendatang. Berikut profil Dayana Kazakhstan, perempuan yang lamar Vicky Naki. Perempuan yang bernama Dayana Kazakhstan tengah hangat jadi perbincangan publik. Hal itu terjadi lantaran YouTuber Vicky Naki mengajaknya menikah. Awalnya mereka berkenalan melalui aplikasi Ome TV. Kemampuan Vicky berbahasa Rusia membuatnya mudah untuk berinteraksi dengan Dayana yang berasal dari salah satu dari negara pecahan Rusia, Kazakhstan. Dayana Kazakhstan alias Demi Demik diketahui merupakan seorang mahasiswa hukum di Kasku University. Dilihat dari akun Instagramnya @demidemik, Dayana memiliki keterampilan menggambar sketsa wajah. Dayana juga memiliki suara yang bagus dan bisa bermain alat musik gitar. Ia membagikan video bernyanyinya di media sosial. Tak hanya di Instagram, Dayana juga membagikan video cover menyanyinya di channel YouTube miliknya. Channel YouTube-nya bernama Demi Demik yang telah dibuatnya sejak 13 Agustus 2018 dan memiliki 4,42 juta subscriber. Meski telah terbilang lama memiliki akun YouTube, namun Dayana baru memiliki dua video yang diunggah setahun belakangan ini.